Perkara nomor 297 pidana biasa 2023 atas nama terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dibuka terbuka untuk umum. Sehat saudara? Sehat yang mulia. Sehat ya, baik. Hari ini adalah putusan. Perlu diketahui hal-hal yang sudah kita dengar bersama, dakwaan, keterangan saksi dianggap dibacakan. Itu ya. Baik. Putusan nomor 297 garing PIT garing 2023 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Mario Dendi Satrio alias Dendi identitas sebagaimana putusan. Terdakwa didampingi Andreas Naut Sinitonga, SH, LLM, dan kawan-kawan tim penasihat hukum berkantor pada kantor hukum Sinitonga dan Tambunan Law Firm, alamat di Gedung Menara Kuningan, lantai F1, Jalan Rasuna Said, K5 Kuningan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2023. Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan sekarang. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa serta bukti lainnya di persidangan, setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagaimana teroleh di dalam tuntutan selama ini, yaitu menyatakan terdakwa Dendi Satrio alias Dendi sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dan oleh karena itu mohon agar terdakwa dijatuhi pidana 12 tahun dan selanjutnya kepada terdakwa saksi Sen dan anak saksi Agnes bersama-sama secara bimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian membayar restitusi kepada anak korban David sebesar 120.388.911.030 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan seterusnya. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan tim penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan masing-masing yang pada pokoknya mohon agar pertama menyatakan terdakwa Mario Dendi Satrio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 355 ayat 1 KUHP untuk pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian juga tidak terbukti pada pasal 355 ayat 2 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 dan menyatakan terbukti untuk pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
tentang perlindungan anak. Selanjutnya, menolak perhitungan restitusi LPSK karena tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan seterusnya. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukumnya, penuntut umum telah mengajukan repliknya. Dan selanjutnya atas replik penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut. Pertama, melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Yunto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider, melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP Yunto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 76C Yunto, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dakwaan lengkap dan isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah atau janji, satu yaitu Yonatan Weke Suprayono, Renjiro Amadeus Arici Krisnatan, Rudi Setiawan, Natalia Puspitasari, Abdul Rasid, Burhanuddin Ali Asum, Muhammad Ali, Darren Thomas Cristiano Saitapi, Albertus Fernando Raditya Adi Susanto, Abdanef Yupa Koli, Agnes Gracia Haryanto, Rafael Benitez, Aras Beni, Rizwandana Oliver, Anastasia Preti Amanda, Sin Lukas Rotua Pangundian Luban Toruan, Atasin, dan Muhammad Rustam Hatala. Mas, di samping itu telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah ataupun janji sesuai dengan agama dan telah memberikan pendapatnya sesuai keahliannya, yaitu Saji Purwanto, SH, dan seterusnya, Dr. Aisyah Anofi, Dr. Aisyah Anofi, Dr. Ahmad Sofian, SMA, Dr. Alfitra, SHMHUM, dan Dr. Yeremia Tatang, serta telah didengar dari tim penasihat hukum dua orang ahli, yaitu Dr. Natalia Widyasih Raharyanti, SPKJ, MPD, KET, dan Dr. Jamin Ginting, SHMH, MKN, dan telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada terdakwa maupun para saksi sebagaimana daftar barang bukti, dan telah pula dibacakan visum et repertum nomor 001 dan seterusnya 27 Februari 2023, dan telah di samping itu telah pula dibacakan, telah memperhatikan surat nomor 046 dan seterusnya 11 Mei 2023 yang ditandatangani Dr. Desi Sugesti Muktiani MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan. Perihal jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medis anak korban Cristiano Davis Ujora, pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi ahli dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum nomor 001 dan seterusnya dan surat nomor 046 dan seterusnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Desi Sugesti Muktiani MAS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB, saksi Anastasia telah menyampaikan kepada terdakwa cewek lu hilang pada tanggal 17 Januari 2023 sehingga mengakibatkan terdakwa penasaran, dan setelah mendesak saksi Anastasia, terdakwa menghubungi anak korban David tentang kebenaran saksi Agnes bersama anak korban David tanggal tersebut. Bahwa terdakwa selanjutnya telah pula menanyakan anak saksi Agnes di mana anak saksi Agnes menceritakan tapi korban telah memaksa dan menarik-narik tangan korban, kembali menarik-narik tangan dan memohon-mohon kepada saksi anak saksi Agnes untuk melakukan persetubuhan. Bahwa terdakwa telah berusaha untuk bertemu dengan anak korban
David akan tetapi tidak berhasil. Dan pada kesempatan baru bertemu ketika pada tanggal 20 Februari 2023 saat menjemput anak saksi Agnes sekitar pukul 15 WIB dan kemudian mengantarkan anak saksi Agnes jam 17 pasien di klinik kecantikan Oriski yang berlokasi di Lotemart Bintaro, di mana di dalam perjalanan atas desakan terdakwa, saksi anak Agnes mengatakan bahwa kartu pelajar anak korban David masih ada pada saksi anak Agnes. Dengan mikir pula sebaliknya, kartu pelajar saksi anak Agnes masih ada pada anak korban David. Bahwa oleh karena itu terdakwa memerintahkan saksi anak Agnes menghubungi anak korban David agar menyampaikan akan mengembalikan kartu pelajar anak korban David tersebut, serta menghubungi jasa gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban David yang ada di rumah anak Agnes agar dikirim ke depan lobi Lotemart Bintaro. Bahwa sambil menunggu saksi anak Agnes melakukan perawatan wajah, terdakwa menghubungi dan mengajak saksi anak Darren Thomas Cristiano Saitati dan Rafael Benitez alias Benny tetapi tidak bersedia karena ada keperluan lain. Dan pada akhirnya terdakwa menghubungi dan mengajak saksi Sen diminta untuk menemani dalam rangka memukuli orang yang akhirnya bersedia dan mengikuti ajakan terdakwa sehingga dijemput terdakwa menggunakan jeep mobil Rubicon B120 dan pukul 15.50 WIB.